Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Salam sehat, salam sukses. Konco ngarit, konco ternak, konco tani. Dari Pasar Sapi Wagiran Margorejo Pati, pasar yang terbesar di Kabupaten Pati ini. Dan pasar ini buka di setiap pasaran Jawa, yaitu Wage. Oke, kali ini kita langsung saja. Ini ada yang lumayan gede ini, tapi tidak terlalu gede banget. Ini ada limusin cross. Raga berapa, bro? 33 ya. Tawar. Tawone 33. Nah, seperti ini. Sapi kok di, Bos? Ukir Sari, oh daerah kidul tuh. Kidul Alas ya, Ukir Sari reti. Gunung Kendeng. Iya reti. Oke, ini lewat kono kok. Dari Ukir Sari. Lalas larangan iki tuh. Sapi gunung. Ukir Sari pengen turun sembek romo ya, Bos ya. Buka harga 33. Ini seperti ini kualitas sapinya. Enggak tahu tadi sudah ada penawaran apa belum yang ini. Wis dinyang piro, Bos? Ditawar 31 toh. Sampean netnya piro niki, Bos? 33. Di netnya 33 toh. Ditawar 31, masih mintanya harga 33 ya, Bos. Seperti ini sapinya. Limusin cross, kepalanya si metal. Dari Ukir Sari, kualitas sapinya seperti ini, Bos. Nah, seperti ini, teman-teman. Sudah penawaran 31. Seperti ini kualitas sapinya. Macam dek ngarep ya. Sapi ini ceper ngarep. Ukir Sari. Ini sapi dari daerah Gunung Kendeng. Jangan no, bro, ben apik, bro. Ah, lu mah mundur kok. Sapi nemo ndengak. Keras ya. Batang atas. Seperti ini kualitas sapinya. Sapinya harus geglem dah enggak. Enggak tahu kenapa ini sapinya. Kencang. 33. Oke, selanjutnya kita ke sapi berikutnya ya. Ke sapi berikutnya. Kali ini ada limusin cross lagi. Harga berapa, Bos? 26.500. 26.500. Ya, 26.500 seperti ini kualitas sapinya. Ini masuknya masih bakalan yang ini. Kisaran bobot limang pental ana apa sih? 56, 560, 5 pentalan. Seperti ini kualitas sapinya.
Jaluke 26.500 niku. Gare sapi rejane teter kabeh. Teter bundar. Bener. Rame sapi lah. Bukan situ ndek kalau teter go sapi lho. Teter go sapi nyamuk. Seperti ini 6 likur 5 niku. Sekarang bobot 500 kilogram. Berarti serak berarti gino. Nah, seperti ini untuk kualitas sapinya, teman-teman. 26.500 niku. Masih dalam proses pantau memantau. Oke, kita coba untuk ke selatan. Limusin cross. Oke, berapa bas? 25. Selikur 5. Oke. Dinyang piro iki? Enggak, Mas. Dinyang besaran itu. Enggaknya 29.500. Super jos. Lakono. Dilakono, sik. Cancang masih. Cancang wis dicancang. Eh, gandul kono lho. Gandul kono. Eh, bos. Piye, bos? Bos. Bos. Ora 29.500. Orang-orang buat PMK kok. Mari jadine nek ini jenjang piro gimana? 29.500 niku kok mulat melet ini sampe ini 29.500. Heeh. Iya. Harus kaki-kakinya. Seperti ini. Kita lihat dari dapat sapinya aman sapinya aman jari ini aman. Wes ora nang kenyang neh, gak kenyang neh Bos Roni. Ora sing kenyang iki. Kenyang ora sing kenyang iki. Sapi sikile papat. Lima kan iki. Nah ini seperti ini. Ora nang kenyang neh iki Bos Roni. Ora tinggal tok. Iya, Cal. Dan inilah situasi dan kondisi dari Pasar Wakinan, teman-teman ya. Limusin cross 29.500 nego. B, dinyam piro, Bos? Dinyam piro? Nah,
masih dalam tahap pantau memantau. Seperti ini untuk kualitas sapinya, dari segi kaki-kakinya. Jadiannya ombo. Kalau dari segi tidak begitu long sih, sedengan ini. Sedengan sapinya teman-teman, seperti ini. Oke. Gemak. Oke, jalan ke depan. Dodone. Oh, ini. Nah, ini belum ada yang nawar lagi teman-teman sampai sekarang. 29.500 nego. Sihir kau berarti. Jeluk biru emang. Bingung, ini masih bakalan. Bagus juga, tapi ya sayang tidak terlalu tinggi. Limusin cross. Mbok jeluk biru mau takoi malah menengah kok. Ya sih ngeluh bakulih. Kepalanya ada limusin cross, kepalanya si metal, bagus akhirnya. Tapi dari segi posturnya kurang begitu tinggi, pendek. Oke, inilah situasi dan kondisi dari pasar wakil dan marker Jepati. Pasarnya kurang begitu ramai, masih adem ayem ya. Oke, terima kasih teman-teman, demikianlah review kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ono ngono ne, ya ono po, ya ono apa, tas ngono ae kok.